Apaan sih? Apaan tuh? Jadi, MBDK adalah minuman berpemanis dalam kemasan. Jadi, semua produk minuman dalam kemasan yang ada kandungan pemanisnya, baik dengan gula atau pemanis buatan, itu termasuk MBDK. Kalian tahu nggak sih, di dalam kemasan ini terdapat gula 12 gram per 250 ml. Apa sih dampaknya kalau kita mengonsumsi terlalu banyak? Dampak yang pertama adalah dapat menyebabkan obesitas. Yang kedua, gangguan metabolisme. Ketiga, diabetes tipe 2 dan gangguan penyakit lainnya.